Guys, balik lagi sama saya food vlogger number one di Indonesia. Ingat guys, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari video saya guys. Gratis guys. Hari ini guys, saya akan mereview. Nah, yang terkenal di warung Insari itu adalah gado-gadonya guys. Nah, gado-gadonya itu sangat unik karena bumbu gado-gadonya itu sendiri wow, sangat kental dan mantap banget guys. Nah, sekarang kita akan mereview gado-gado warung Insari guys. Gado-gadonya sudah ada guys. Nah, sekarang guys kita akan mereview guys rasanya seperti apa. Wow, kental banget guys. Saus kacangnya itu kental banget guys. Nah, yang kita lihat di sini guys, wow, ada togenya guys, ada juga seladanya guys. Nih, ada seladanya, terus ada kacang panjang juga guys, terus ada tahunya juga, terus ada kentang juga guys, ini kentangnya guys, terus ada juga kerupuknya guys, ini kerupuknya kerupuk maninjo guys, enak banget ini. Nah, kita coba dulu guys gado-gadonya dari warung Insari guys. Nah, kita coba dulu guys. Makan guys. Bismillah. Sangat kental sekali guys. Bumbunya itu, bumbu kacangnya memang kental sekali guys. Dan ini paling laku guys di Jalan Tinggi Mae guys, depan Indomaret. Nah, ini paling banyak peminatnya guys. Dan paling laku, harganya sangat murah guys. Untuk seporsi ini yang porsi biasa itu harganya 13.000 guys. Kalau pakai telur itu 17.000. Wah, sangat murah banget guys. Nah, kita coba dulu. Kita coba pakai sayurannya, makan guys. Nah, saya mau menambahkan telur di gado-gadonya. Dan ada ayamnya juga guys. Saya ingin masukkan ke gado-gadonya. Nah, kita coba lagi guys. Oke, mantap. Makan guys. Kental banget guys, dari segi bumbunya itu kental banget dan sayurnya pun banyak guys. Harga yang murah dan menyehatkan karena banyak sayurnya guys. Coba kita pakaikan telur mata sapinya guys. Terus pakai lontong tambah sayur. Kita coba guys.
Oke. Makan, guys. Tambah enak, guys. Ditambah dengan telur mata sapi, buat tambah enak. Mantap banget, guys. Di warung Insari ini, guys, dia paling banyak peminatnya, guys. Dia kalau baru buka, guys, sekitar jam-jam 10, jam-jam 11. Wow, sudah antri orang, guys, untuk membeli gado-gadonya ini, guys. Dan harganya yang sangat murah, terjangkau, bumbunya yang sangat enak. Wow, mantap banget, guys. Gila, mantap banget. Kita pakai sayurannya, guys. Ada selada, terus ada toge, kentang. Makan, guys. Mantap banget, guys. Saya tadi tambahkan potongan ayam crispy. Mantap. Oke. Makan lagi, guys. Mantap. Nah, guys. Alamatnya warung Insari itu di Jalan Tinggi Mae depan Indomaret, guys. Jadi kalau Anda ingin membeli langsung, silahkan datang aja Jalan Tinggi Mae depan Indomaret. Nah, di situ ada warung Insari, guys. Kalau porsi komplit itu harganya 22.000, pakai paru telur itu 22.000, guys. Tadi saya pesan ini yang biasa tidak pakai telur. Mantap banget, guys. Makan, guys. Nah, kita campur, guys. Pakai tahu, lontong, terus ditambah sayurannya. Kita jadikan satu. Oke. Makan, guys. Oh, mantap banget, guys.
kita pakai ayam guys dengan bumbu kacangnya. Enak banget guys, sangat kental. Oke guys, sisa satu sopan lagi. Makan guys. Enak juga guys, kalau ditambahkan gado-gado dengan telur mata sapi, ditambah ayam crispy juga boleh. Enak. Perpaduan yang sangat menarik, guys. Nah, guys, Anda sudah tahu kan alamatnya warung Insari itu di mana? Alamatnya di Jalan Tinggi Mae, depan Indomaret, guys. Dan sangat direkomendasikan untuk Anda coba karena rasanya tidak perlu diragukan lagi dan mantap. Dan harganya yang sangat murah, terjangkau dan sangat direkomendasikan untuk Anda coba. Jangan sampai kelewatan guys, bumbunya sangat mantap. Saya sudah merasakan beberapa kali dan saya mereviewnya langsung guys. Oke, sekian review saya untuk warung Insari. Gado-gadonya sangat mantap guys. Dan ingat guys, subscribe channel ini, like, share ke teman-teman. Dan ingat, komen di bawah guys, untuk memacu saya dalam membuat video-video lain. Sampai jumpa ke video selanjutnya.